Whisper Diary. Saya Muhammad Besaleh, umur 55 tahun. Kerja saya ni dah 25 tahun. Saya bekerja dengan Datuk kurang lebih 18 tahun. 18 tahun lepas tu saya pindah ke sini. Sebab saya minat ikan Datuk atas saya sini. Anggaran ikan siakak yang ada sekarang ni lebih kurang 1,000 ekor lah. Dah sangka apalah ni. Siakak merah ada 1,000 ekor. Lepas tu anak siakak ada mungkin ada 10,000 ekor. Jaga taki ni pagi tu kita kena pelas air dulu . Cuci taki apa semua, semua dah cuci. Lepas tu air masuk balik. Dia masuk balik hampir penuh, kita bagi dia makan. Lepas tu tunggulah dalam masa 2 jam ke apa, kita bagi makan balik. Itu aja, setiap pagi mesti kena pelas air dulu. Nak cuci semua tangki dulu. Baru kita boleh bagi makan, siapa ke petai . Tu pagi esok pula . Baru kita pelas pula air tu. Untuk tukar air baru pula . Tak dia tak selar, tak selera nak makan . Air kotor sangat. Taki pun kotor. Tak betul kalau hujan kuat tu. Banyak kena pelas lalu air . Sebab air hujan tu kotor. Lumpur dia . Lada lah. Itu gitu . Gerik ikan biasa, gerik kalau ikan siakak biasa no seminggu sekali . Tu kira dah kurang. Tapi yang paling okey seminggu 2 kali gitu. Lepas tu selepas kita gerik, kita kena rawat. Kita kena masuk ubat luka dia. Lepas tu kalau ikan tu kira tak stabil, masukkan fermenting ubat dia . Kita tengok dia stabil okey tu dia. Tu nanti perlu boleh selalu . Gitu. Tu, seminggu 2 kali ke seminggu sekali ke kena gerik selalu, kalau tak habis . Yang besar tu makan yang kecil, kalau tak gerik. Sebab tu kita kena gerik, masukkan tempat yang asing . Yang asing tempat lagi. Ada tu kita gili . Hari ni pelek, mungkin esok pada ikan. Kalau tapi yang ke atas tu bagi pelek selalu sebab dia kecil lagi. Yang sakai ni kena bagi pelek ikan gitu . Pusing-pusing dua tu je . Air banjir tu okey, tapi yang curi tu ada lah. Dulu yang curi tahun 2002-2003 gitu. Lepas tu sebelum ada fadeaway ni, pernah mati selalu. Sampai semua dan sangkar ni kadang tu 10 putih sangkar kalau ada ikat, semua mati. Tinggal sikit-sikit . Tu yang sebab kira penyakit lah.
Lah dia kada cuaca seperti kagak ni lah, kada panas, kada hujan gitu. Ya kita kena tanggung itu risiko dia. Nak kena kawal, tapi kalau ada federal ni okey lah sikit lah. Dan masa kalau tak ada oksigen kita buka dia. Malam-malam kita buka dia tambah oksigen. Kesiakak, kesapu sekarang ni dah buat ketal pi air masing. Ha, lepas tu ada belah tiram. Tiram pun belah. Semua tu ada. Dua, tiga, empat tu aja. Namanya. Salam sejahtera. Saya Muhammad Salahuddin bin Syahri, berumur 35 tahun, berjawatan pengerusi dalam koperasi.